hidup 47 tahun dengan kutil beratnya 1,1 kg di wajah. Inilah kisahnya, Krishna Prasad Batarai. Seorang laki-laki berumur 60 tahun yang berasal dari Nepal ini terkena penyakit yang menyebabkan di sekujur tubuhnya tumbuh banyak kutil. Kutil-kutil ini tumbuh karena pengaruh kelainan gen. Dan parahnya, ada kutil yang tumbuh di bagian wajahnya yang sangat besar. Beratnya mencapai 11 kg dan panjangnya sudah bergelantungan dari wajah sampai pinggang. Penyakit ini baru muncul pada diri Krishna saat ia beranjak umur 13 tahun. Gejala pertamanya adalah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan benjolan-benjolan kecil. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, benjolan-benjolan tersebut semakin membesar. Karena masalah ekonomi lah yang membuat Krishna tidak bisa berobat dan akibatnya, dokter setempat pun menyarankan supaya Krishna menjalankan operasi. Karena bisa saja mempengaruhi kesehatan dan juga aktivitasnya sehari-hari. Tetapi, sekali lagi, karena kendala ekonomi yang menyebabkan Krishna tidak dapat membayar biaya operasi dan membiarkan kutilnya begitu saja, doa Krishna pun didengar. Seorang ahli bedah bernama Susma Koirala siap untuk membantu operasi Krishna tanpa dipungut biaya apapun. Operasi ini termasuk operasi besar yang melibatkan 11 orang dokter dan operasi berjalan selama 7 jam. Dan yang paling membuat semua orang terkejut adalah ternyata daging berlebih yang tumbuh di wajah Krishna beratnya mencapai 11,1 kg. Bahkan dokter pun terheran-heran. Setelah operasi, Krishna juga tetap menjalani. Semula, kondisinya juga semakin membaik meskipun benjolan kecil masih tampak di sekujur tubuhnya. Tetapi Krishna merasa, setelah kutil di wajahnya sudah tak ada, ia sangat lega dan merasa lebih nyaman. Setelah operasi, hidup Krishna sudah berubah. Persentase pertumbuhan daging menonjol di wajahnya juga tidak membesar. Seperti hidup baru, ia bisa melakukan aktivitas yang dulu ia tak bisa lakukan. Demi kesehatan, kita harus tetap berusaha. Jangan pantang menyerah, sehat dan bahagia sehingga hidup lebih bermakna.